Lu. Assalamualaikum guys. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Arif Prasetyo Tubis. Nah, di suasana yang hujan di lokasi saya ini ya, di Stadion Bakuwarjo, kita akan berkenalan lagi dengan komponen-komponen yang namanya skateboard. Skateboard ya, bukan skate yang buat gambar, gambar dia, mantan-mantan kamu gitu, bukan. Ini adalah skateboard ya. Kalau kemarin kita belajar cara menaikinya, nah sekarang kita mengenalnya. Karena sebagian orang tuh kadang-kadang naik dulu sebelum kenal. Kan harusnya kenalan dulu, ini kebalik juga gak apa-apa ya. Nah, teman-teman harus tahu nih, komponen-komponen apa aja yang ada di dalam skateboard maupun yang ada di papan skateboard. Nah, yang pertama yang harus kita kenal dan kita sayang, kita cintai adalah ini, yang kasar-kasar ini ya, yang di bagian depan. Nah, ini komponen kasar ini seperti Rizky Billiard ya, kasar. Kasar dan tidak suka ya cewek-cewek ini. Ini namanya adalah grip tape. Nah, grip tape ya. Kemudian ini tujuannya biar enggak licin. Enggak licin kayak abang tetangga. Nah, yang kedua nih, ini adalah yang penting juga. Kalau enggak ada ini dia enggak akan bisa jalan. Enggak bakal bisa kemana-mana, enggak bisa kita injak. Nah, ini namanya adalah deck. Nah, ini deck ya. Suaranya juga deck gitu. Nah, lalu ada bahasa Inggris nih, wheel atau roda. Roda ini biar berputar seperti kehidupan gitu ya. Kalau kita injek, kita jalankan kan, putar ya. Nah, lalu di dalam edi roda di bagian depan nih guys, ada namanya, nah di leker ya, ini ada bearing. Bearing ya, di dalam nih, gak tau kelihatan gak. Bearing itu kalau untuk makan namanya bearing. Atau kalau mager itu bearing. Nah, namanya bearing guys. Nah, setelah bearing, kita akan perkenalan dengan, nah ini adalah besi nih ya. Besi buat pengait, pengikat, penyambung, nggak tahu pokoknya yang menghubungkan roda-roda yang ada di skateboard terdepan. Nah ini namanya adalah truck, ya. Nah, jangan lupa nama truck. Setelah kita punya ingat nama-nama ini, nanti teman-teman beli skate dan jangan lupa bermain bareng aku dan teman-temanku yang ada di Stadion Bakuwarjo. Jangan lupa nama-namanya tadi ada banyak ya, ada sekitar 5 komponen. Jangan lupa diingat, dicatat. Thank you.